Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bang Tuser, si tukang servis. Gimana kabar kawan dimanapun Anda berada? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini ada mobil Livina tahun 2012. AC mobil ini masih lumayan dingin, namun untuk pagi hari. Dan kalau siang hari, AC mobil ini kalah sama terik matahari atau posisi lalu lintas yang macet. Jadi, langkah apa yang harus dilakukan? Tonton terus video ini sampai selesai. Sebelumnya, mobil Nissan Livina ini pipa 38 yang dari kompresor menuju evaporator ada yang patah. Dan patah ini disebabkan karena strang atau fan belt yang putus. Jadi tanpa disadari sama yang punya mobil, sobekan dari fan belt atau strang ini kena pipa 38, dan ini lama kelamaan bocor juga pipa ini. Inilah pentingnya perawatan atau pengecekan AC mobil secara berkala, meskipun tidak ada kendala pada mobil tersebut. Jadi setiap bengkel, rata-rata bengkel AC yang saya maksud, ada layanan cek AC gratis. Yang saya katakan secara umum, layanan AC mobil itu untuk cek itu gratis. Dan ini pipa sudah saya copot. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti pipa pengganti atau tambahan yang kita sambung pakai las. Bentuknya sama persis, tinggal di las sudah selesai. Pipanya tidak ada sambungan, jadi dari kondensor yang menuju evaporator tidak ada sambungan sama sekali, jadi harus diturunkan semua, melepas baut yang ada pada evaporator. Nah, ini kita presisikan sama, nggak ada bedanya. Tinggal nanti dikasih o-ring untuk fitting tancap 38 ini, dan ini kita ukur atau kita kira-kira dulu, nanti kita potong terus di las aluminium. Kebetulan, dan mohon maaf sekali, video untuk las terhapus, jadi tidak saya upload. Dan ini las sudah selesai, tinggal testing tekanan 350 PSI. Kita tunggu beberapa saat apakah bocor, sambil kita kasih cairan sabun untuk memastikan bahwa pipa yang kita las tadi benar-benar aman. Baik, itu tadi, ini tadi hasil kita las ya. Memang sudah aman, nggak ada atau nggak bocor lagi. Jadi tinggal diisi freon saja. Dan ini grill dari mobil ini kita lepas, dan ini ada pengaitnya di bawah ini. Nanti melepasnya harus hati-hati, seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya. Melepas grill untuk Livina ini sendiri sangat mudah, yang penting harus teliti. Itu ada pengait yang atas dua, kiri kanan, dan yang bawah sama lampu itu juga ada pengaitnya. Dan posisi ini saya bahas sekalian, posisi rally atau box secring
Ini ada horn, terus ada fan radiator. Coba kita buka. Dari ini hanya terdapat relay satu. Terus pertanyaannya, relay lainnya itu posisinya di mana? Bagi yang belum tahu, akan saya kasih tahu. Dan di tempat ini, bawah sirine ini ada relay untuk kompresor atau yang lainnya. Dan ini ada tiga pengait atau kuncian. Dilepas saja, nanti ditarik keluar sudah bisa. Ini sudah saya isi freon sama oli untuk kompresornya. Dan ini nampak pipa 58 sudah mengembun. Coba kita cek suhu atau termometer dari AC mobil ini. Nampak 9,6. AC mobil Livina ini terkenal sangat dingin, bahkan bisa suhunya bisa 5 atau 4 derajat Celcius. Kebetulan ini cuaca agak mendung, jadi pada suhu didapat 9 tadi kaca sudah mengembun karena suasananya juga tidak terlalu panas. Namun bila untuk hasil yang lebih maksimal lagi, alangkah baiknya evaporator dicuci untuk dibersihkan. Coba kita lihat kondisinya seperti apa. Ya, betul sekali, ini dari bawah dashboard sebelah kiri nampak sudah kotor sekali evaporator, dilihat dari motor blower tadi. Oke, terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika sobat semua menyukai video ini, jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini terus berkarya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.